7 negara tertua di dunia. Pernah tak korang kenali negara paling tua di dunia? Walaupun zaman silih berganti berabad lama dan dunia telah berubah, namun negara-negara ini masih ada dan kekal sehingga ke hari ini, cuma corak pemerintahannya sahaja yang berbeza. Jom kami kongsikan 7 negara tertua di dunia yang masih ada sehingga hari ini. Nombor 7, Yunani. Peradaban Yunani berkembang sekitar tahun 800 sebelum Masihi setelah Dark Ages, zaman kegelapan. Orang-orang Yunani saat itu dikenal maju di bidang kesenian, syair, teknologi dan pembangunan polis atau kota. Kota Athens, ibu kota Yunani, menjadi kota penting di negara ini sejak sekitar tahun 1000 sebelum Masihi. Peradaban di Yunani kemudian berkembang dalam kekuasaan Roma, Byzantin dan Ottoman. Peradaban Yunani moden dimulai sekitar tahun 1821 setelah Revolusi Yunani. Kini Yunani digelar sebagai Greece. Nombor 6, Ethiopia. Peradaban di Ethiopia berkembang dan membentuk kerajaan sekitar tahun 980 sebelum Masihi. Salah satu kerajaan pertama di Ethiopia adalah Dimet. Warga kerajaan Dimet mengembangkan sistem saliran, tanaman, ternakan, serta peralatan dan senjata besi. Kemudian, Ethiopia dikuasai kerajaan Aksumit sekitar tahun 100 hingga 940, dinasti Zagua dan dinasti Salomo. Ethiopia memperoleh kemerdekaan dari British pada tahun 1944 selepas dijajah. Nombor 5, Georgia. Peradaban di Georgia berkembang pada masa kerajaan Colchis dan kerajaan Kalti atau Iberia sekitar tahun 1500 sebelum Masihi. Roma dan Persia kemudian saling berebut wilayah Georgia selama 700 tahun. Di abad ke-4 Masihi, orang-orang Georgia menjadi antara pemeluk agama Kristian terbesar di dunia. Gereja Ortodoks Georgia merupakan salah satu gereja Kristian tertua di dunia. Georgia juga silih berganti dikuasai bangsa Persia dan Rusia. Malah pernah menjadi sebahagian dari Soviet Union. Georgia rasmi merdeka pada tahun 1991. Nombor 4, China. Dinasti pertama yang berdiri di China adalah dinasti Xia pada tahun 2070 hingga 1600 sebelum Masihi. Era dinasti di China bertahan hingga dinasti Qing pada tahun 1912. Kemudian, China menjadi negara republik pada 1949 sebagai peradaban moden. Peradaban China terkenal dengan pelbagai penemuannya, mulai dari kertas, kompas, serbuk letupan dan percetakan. Penemuan ini menjadikan China sebagai salah satu peradaban pertama yang maju di bidang sains dan teknologi. Nombor 3, Afghanistan. Peradaban di Lembah Indus diyakini telah dihuni di Afghanistan pada tahun 3000 sebelum Masihi. Peradaban ini telah mendirikan salah satu kota pertama di dunia, iaitu Kota Mundigak. Kota ini terletak di dekat dengan wilayah Kandahar pada saat ini. Sejumlah kelompok Arab Badui di wilayah Asia Tengah kemudian menetap di Afghanistan. Wilayah ini kemudian bergantian dikuasai oleh Darius pertama dari Persia, Alexander the Great dan lain-lain. Afghanistan menjadi negara kesatuan Republik Islam pada 1973. Nombor 2, India. Peradaban pertama di India tercatat berada Lembah Indus sekitar tahun 3300 sebelum Masihi. Peradaban ini terbentuk sebagai bangsa India pada tamadun Vedic sekitar tahun 1500 hingga 600 sebelum Masihi. Peradaban Vedic meletakkan dasar Hinduisme dan aspek-aspek budaya yang bertahan sehingga saat ini. Kerajaan-kerajaan pertama di India terbentuk pada 1200 sebelum Masihi di era Vedic. Semasa zaman inilah berkembang agama Hindu, Jainisme dan Buddha. Peradaban India moden kemudian terbentuk pada tahun 1947 setelah India merdeka dari kerajaan British yang menjajah mereka. Nombor
Nombor 1. Mesir. Peradaban Mesir kuno tercatat telah ada sejak tahun 6000 sebelum Masihi. Kelompok pemburu dan pengumpul makanan pada ketika itu tinggal di lembah Sungai Nil. Kemudian, pada tahun 3100 sebelum Masihi, kerajaan pertama di Mesir terbentuk. Tertubuhnya kerajaan ini menjadikan Mesir sebagai negara tertua di dunia. Sejumlah peneliti meyakini bahawa Mesir didirikan oleh seorang pemimpin bernama Namer. King Namer memimpin kawasan sepanjang Sungai Nil. Ia juga mendirikan ibu kota di Memphis, sebuah kota dekat wilayah Kairo saat ini. Peradaban Mesir moden berlaku pada tahun 1953 setelah Revolusi Mesir tahun 1952.